السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahra dahirin subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa'a wal muzakarata wa tazakarata wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi ila al huda wa dilala ala al khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Intisari daripada pembahasan di beberapa pertemuan kemarin tentang Sayyid dan Syarif. Wal khulasah anna sadah wal ashraf hum min dhurriyyati Fatimah az-Zahra radhiyallahu anha. وسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ولا فرق بين اللقبين من ناحية النسب وشرف الانتماء إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم منتسب وكلهم حري بالتقدير والاحترام والمودة امتثالا لأمر الله عز وجل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. Hasil dari pembahasan di beberapa pertemuan menunjukkan bahwasanya sadah, kalimat sayyid, panggilan sayyid, wal ashraf dan panggilan syarif adalah menunjukkan mereka daripada keturunan Sayyidah Fatimah az-Zahra dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Intinya yang dipanggil dengan Sayyid dan Syarif adalah mereka yang menjadi keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah az-Zahra. Kenapa kok disebutkan zuriyahnya Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali? Kalau diglobalkan cuma keturunan Rasulullah dari Sayyidina Fatimah saja, sehingga anak-anak Sayyidina Ali yang lain tidak dipanggil dengan Sayyid. Sedangkan mereka juga dipanggil dengan Sayyid. Seperti contoh di antara mereka adalah yang putranya Sayyidina Ali bukan putranya Sayyidina Fatimah. Muhammad Ibnul Hanafiyah itu putranya Sayyidina Ali. Umar, Utsman, ada di antara mereka putra-putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan mereka juga termasuk sadah wal ashraf. Mereka termasuk sayyid karena keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wala farqa bainal laqabain min nahyatin nasab. Tidak ada perbedaan antara dua panggilan tersebut. Jadi mau dipanggil dengan sayyid atau syarif sama dari segi nasab, baik keturunan Sayyidina Hasan ataupun Sayyidina Husain. Enggak ada pedulinya. Yang penting mereka keturunan Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah, mereka bisa dipanggil sayyid, mereka juga bisa dipanggil syarif, bisa juga dua-duanya dipakai. Sayyid asy-syarif bisa. Wa syaraful intima ila Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak ada perbedaan antara dua panggilan dari segi kemuliaan sambungnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena mereka kulluhum li Rasulillah muntasibun. Semuanya sambung bernisbat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluhum, dan semuanya hariyun bitakdir. Cocok, pas, sesuai untuk dihormati, dimuliakan, wal mawaddah, dicintai. Mengapa? Imtithalan li amrillahi ta'ala, li amrillahi azza wa jal. Karena mentaati perintah Allah, patuh dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya di antara cara kita bertakwa kepada Allah,
adalah imtithalu awamirillah, menjalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Lah di antara perintah Allah adalah mencintai, menghormati, memuliakan keturunan Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah sesuai daripada ayat Al-Qur'an, qul la as'alukum 'alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Katakan wahai Muhammad, perintah Allah, la as'alukum 'alaihi ajra. Aku tidak meminta kepada kalian atas petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan lewat aku sehingga kalian terbebas daripada neraka Allah Subhanahu wa taala balasan apapun. Enggak minta harta, enggak minta jabatan, enggak minta kedudukan, kecuali satu yang diminta oleh Rasulullah, perintah Allah. Bukan perintah Nabi Muhammad, perintah Allah. Al-mawaddata fil qurba. Cinta kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ketahui, ketika Rasulullah wafat, tidak ada putra-putrinya Rasulullah yang hidup kecuali satu tok, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Semuanya meninggal sebelum Rasulullah. Abdullah, Qasim, Ibrahim, lakinya meninggal sebelum Rasulullah. Putrinya Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab meninggal sebelum Rasulullah. Hanya Sayyidah Fatimah yang meninggal setelah Rasulullah 6 bulan. Sehingga yang dimaksud dalam ayat tersebut mau enggak mau adalah keturunan Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena itu kita harus mencintai mereka, menghormati mereka, memuliakan mereka. Karena itu sebagai tanda salah satu cara kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa orang dikatakan bertakwa kalau enggak menjalankan seluruh perintah Allah. Cuma sebagian-sebagian enggak bisa. Harus menyeluruh. Lah di antara cara bertakwa mencintai, menghormati, memuliakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mimma huwa jadidun bi dzikri anna dzurriyyata thahira min nasl sibtain al-karimain al-Hasan wal Husain muntashiratun fi mu'dhamil aqtar al-islamiyah wa lahum haitsuma wujidu kabiruhum alladhina yarji'una ilayhi fil umur al-muhimmah ghaliban ma yakunu min al-ulama'il fudala. Dan sudah sepantasnya untuk disebutkan bahwasanya keturunan Rasulullah dari rantai nasab keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, yang lebih khususkan lagi, diperkecil lagi, keturunan daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Mereka tersebar di banyak negara-negara Islam. Jadi mereka menyebar ke negara-negara Islam. Dan mereka, dimanapun mereka bertempat, mereka tinggal menjadi rujukan di dalam urusan-urusan yang penting. Ke Indonesia menjadi rujukan, ke Afrika menjadi rujukan, ke Amerika pun mereka jadi rujukan. Kemanapun mereka bertempat, mereka akan menjadi rujukan. Bahkan Mesir, Al-Azhar, yang menjadi tempat ilmu, ketika ada Sayyid Sadah yang bertempat di sana, mereka akan menjadi tokoh utama di tempat tersebut. Sering itu disebutkan cerita daripada tiga orang yang berjanji mengamalkan apa yang ada di Bidayatul Hidayah dan menyebarkannya. Di antaranya satu bermarga Al-Aidrus. Ketika beliau ke Mesir, orangnya tawadhu, gak menampakkan keilmuannya. Saat itu yang menjadi pemimpin di Azhar meninggal, sehingga bingung mereka siapa yang pantas untuk menggantikan menjadi imam. Lah dibuat sayembara, siapa yang bisa menyebutkan 500 adab, 500 sunnah yang ada di dalam sholat, maka dia berhak untuk menjadi imam. Satu persatu gak ada yang bisa. Sampai terakhir, ini yang satu bermarga Al-Aidrus, kalau gak salah namanya Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidrus. Kalau nggak salah namanya Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidrus. Ketika ditanya, menjelaskan satu persatu sunnahnya Rasulullah. Bahkan beliau menyebutkan ketika mengangkat tangan dan meletakkan tangan ketika takbiratul ihram, ada 100 sunnah. Mengangkat tangan toh ini disebutkan ada 100 sunnah. Mungkin kita nggak paham sampai di situ ya. Karena kita
rendah dalam segi keilmuan. Beliau menyebutkan mengangkat tangan sampai kembalikan itu ada 100 sunnah. Kita tahunya pokoknya sunnah mengangkat tangan, meletakkan. Tapi beliau bisa menyebutkan sampai 100 sehingga beliau yang pantas untuk menjadi imam di Al-Azhar. Padahal dikenal tempatnya ilmu itu Azhar. Tapi masih ketika ada zuriyah Nabi, dia akan menjadi rujukan di urusan-urusan yang penting. Bahkan di antara mereka kebanyakan menjadi ulama yang unggul dari ulama-ulama yang lain. Wa yahmilu lagab Naqib al-Ashraf. Sehingga yang menjadi unggul daripada yang lain dan juga dari kalangan para sadah, para asyarif, mereka menjadi Naqibul Ashraf. Kalau diistilahkan Naqib itu pemimpinnya para syarif. Wa yahtafid bi syajaratin nasab asyarif al-mubin li arumah al-bait sawa'an kanu min jihati jaddihim al-hasan au jaddihim al-husain radhiyallahu anhuma. Dan terjaga nasab mereka dengan syajarah. Ada di istilah nasab itu ada pembukuan yang diistilahkan syajarah karena bentuknya seperti pohon. Dari ayah ke anak, anak ke anaknya, memiliki beberapa anak disebutkan satu persatu seperti pohon, sehingga disebutkan syajaratun nasab asyarif, yang menunjukkan keistimewaan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berpikir selain sadah, mereka nasabnya nggak tertulis rapi, nggak tertulis rapi. Ini anaknya berapa? Mungkin di antara kita ayahnya kakek nggak tahu. Kenapa? Karena nggak tercatat dengan rapi. Tapi Sayyid mereka tercatat dengan rapi, Syarif mereka tercatat dengan rapi, sehingga terjaga nasabnya sampai sekarang. Baik mereka yang dari Sayyidina Hasan maupun daripada Sayyidina Husain. Waqad najidu ba'dha ahlil bait muntasibina ila al-Hasan awil Husain mubasyarah. Ada yang di antara mereka yang langsung bernisbat kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Artinya mereka tidak disebutkan, oh dari keluarga fulan, dari keluarga ini, enggak, langsung. Ini turunan Sayyidina Hasan, ini turunan Sayyidina Husain. Waqad yahmiluna al-gaban, di antara mereka ada yang memiliki julukan yang lain. Selain mereka keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, memiliki julukan lain yang ikut kepada kakek-kakek mereka. Ya seperti yang ada di Indonesia biasanya kita sebut dengan As-Segaf, ada yang bin Syekh Abu Bakar, ada Al-Attas, Al-Idrus, bin Syahab, terus Al-Musawa dan yang lain sebagainya. Ini mereka yang memiliki julukan lain. Selain mereka Al-Husaini atau Al-Hasani, mereka juga memiliki julukan seperti apa, Segaf dan lain sebagainya. Selain itu mereka juga masih punya julukan lain. Seperti Al-Haddar, mereka sudah memiliki julukan Al-Hadar, mereka juga bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Terus seperti itu sampai bernisbat kepada mereka semuanya. Kenapa? Karena memiliki kekhususan, keistimewaan yang tidak dimiliki dari sebelumnya. Sehingga mereka memiliki julukan yang lain untuk dinisbatkan anak cucunya kepada dia. Waqad hajara ba'du alil bait min ahfadil Husain radhiyallahu anhu min al-Basra ila al-Hijaz. Karena itu kalau kita ke Irak banyak di antara mereka keturunan Nabi. Tapi kalau ditanya, enggak ada As-Saqaf, Al-Musawa, enggak ada. Mereka Al-Hasaniyun atau Al-Husainiyun, keturunan Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain. Lah sehingga tapi tetap tercatat rapi, mereka memiliki garis keturunan tercatat rapi. Mereka berhijrah sebagian keluarga Nabi itu dari keturunan Sayyidina Husain. Dari Basra Irak ilal Hijaz ke Makkah Madinah. Fi awal al-qarn ar-rabi' al-hijri. Di awal kurun keempat, tahun 300 ke atas. Summa ila Hadramut. Kemudian pindah ke Hadramut. Yaitu yang dimaksud adalah Imam Ahmad al-Muhajir. Karena Imam Ahmad al-Muhajir dari Irak pindah ke Hijaz, dari Hijaz pindah ke Hadramut. Haitsu kana syarqul jaziratil arabiyyah tahta sayyidatil khawarij wa ta'siril qaramithah. Karena saat itu di Basrah dikuasai orang-orang khawarij dan satu kelompok yang qaramithah ini enggak akan kita sebut golongan ya, yang melenceng daripada jalur kakek-kakeknya.
melenceng dari jalur kakek-kakeknya. Saat itu berada di Basrah. Bukan hanya Basrah. Jazirah Arabia bagian timur. Jazirah Arabia bagian timur. Wa fi Hadramut, dan ketika sudah sampai di Hadramut, nasyata Ahlul Bait fi da'wah ila nabdhi tilkal madzahib al-hudama wal 'auda ila al-islam as-sahih. Semangat keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di sana, yaitu Imam Ahmad Al-Muhajir, di dalam berdakwah untuk mengambil, menyampaikan mazhab-mazhab yang apa? Benar, yang luas, dan kembali kepada Islam yang benar. Wa nasyarul mazhab Syafi'i. Mereka keluarga Nabi, karena Imam Ahmad Al-Muhajir enggak sendirian, bersama keluarga beberapa orang, menyebarkan mazhabnya Imam Syafi'i. Walaqiya Ahlul Bait ta'yidan kabiran, mendapatkan bantuan yang sangat besar ketika berada di Hadramut. Wa khadhu ma'arika mudhaffara hatta taba katsiran minal munharifin, dan menyelami apa? Peperangan atau apa? Lahan untuk berjuang, sehingga sukses perjuangannya. Banyak di antara orang-orang yang sudah melenceng, karena di Hadramut saat itu banyak pelencengan, yang awalnya melenceng kembali kepada jalur yang benar. Mereka banyak bertobat. Wa'adu ila nahjil mustaqim wa gudhiya ala ahli al-ahwa wal ahgad. Mereka kembali ke jalan yang benar, yang lurus, ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah, dan orang-orang yang memiliki pemikiran hawa nafsu, memiliki rasa dendam, mereka dikalahkan, dihukum. Thumma ma labitha ba'du ahli al-bait an rakibul bahra ila shawati al-hindiyah bi qasdi at-tijara wa da'wa ila Allah azza wa jal fa haqqaqu najahan akhar kabiran hunak. Kemudian sebagian al-bait yang ada dari Hadramut, mereka berlayar ke pantai-pantai yang ada di India, di Samudra Hindia, melewati Samudra Hindia sampai turun ke India dengan tujuan berdagang dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendapatkan kesuksesan yang besar di sana. Karena itu kita temukan banyak umat Islam di India. Itu berkat dakwahnya orang Hadramut dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa hajara ba'du haula min al-Hind ila juz Arakhbil, Bahrus Sin litijara wa da'wa ila al-Islam. Kemudian sebagian dari yang ada di India tadi berdakwah ke pantai-pantai yang berdekatan di lautan Cina sampai ke area Asia Tenggara. Tujuannya apa? Litijarah wa dakwah ilal Islam. Untuk berdakwah kepada, mengajak orang masuk kepada agama Islam dan berdagang. Wa kharaja ba'du min Hadramut mubasyara ila tilkal juzur hamilina ma'umur risalah Islamiyah. Ada yang langsung dari Hadramut ke Juzur Arakhbil ini, pulau-pulau yang ada di Asia Tenggara. Nah, di antaranya ya Indonesia. Mereka dari Hadramut langsung itu membawa risalah al-Islamiyah, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad laqiya haula najahan kabiran fi dakwah. Mendapati dakwah yang dia sampaikan keberhasilan yang sangat besar. Fadakhala fil Islam kathirun minnas, banyak dari orang-orang yang ada di saat itu masuk ke dalam agama Islam. Wa ashara ba'dhum ilal muluk wal umara fi tilkal juzur fata'assasat dual islamiyah, dan menikah di antara mereka dengan putri-putri raja dan pemimpin di tempat-tempat tersebut. Nah, seperti di di Kalimantan itu, di Pontianak. Yang menjadi pemimpin setelah pemimpin saat itu meninggal adalah Al-Ghadri, daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di Kalimantan Timur itu, di Tenggarong, Kalimantan Timur, di Tenggarong Bin Yahya menjadi pemimpin di sana. Pangeran apa? Notonegoro. Jadi di Notonegoro ini. Menikah dengan mereka sehingga bisa mendirikan Daulah Islamiyah.
mendirikan daulah Islamiyah, apa wilayah yang bisa dihidupkan dengan Islam. Wa nasyataha ula ma'a sukanil bilad wa da'wah. Mereka bersama orang-orang yang ada di daerah mereka semangat untuk dakwah. Jadi awalnya mereka ini kufur, kafir, ketika diajak ke dalam Islam, diajak berdakwah itu semangat. Wa kanat lahum sufunun khassa li hadzal gharad tahmilum ila tilkal juzur allati tu'addu bil alaf. Mereka memiliki perahu-perahu khusus untuk tujuan ini. Jadi dari tempat ke tempat berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala yang membutuhkan biaya ribuan saat itu ya. Saat itu ribuan. Kalau sekarang ribuan ya didi. Kalau saat itu ribuan harta yang dikeluarkan untuk berdakwah. Wa bidzalika intasyaral Islam fi juzur Malaysia wa Indonesia wa Filipin wal Malayu wa Jawa wa Sumatera. Tersebar Islam saat itu di pulau-pulau yang ada di Malaysia. Saat itu tidak dinamakan negara karena dinamakan pulau. Malaysia, Indonesia, Indonesia ini maksud itu Jawa. Jawanya. Jawa saat ini itu dianggap Indonesia dulu. Filipina. Wal Malayu. Melayu itu daerah Kalimantan, itu daerah Melayu, diistilahkan Melayu. Wa Sumatera. Area-area Sumatera. Wa Jawa. Jawa ini Nusantara. Jawa itu dianggap oleh orang-orang Hadramaut dulu itu Jawa itu apa Nusantara. Kalau sekarang kan Jawa ya wis ini yang kita tempat ini Jawa. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Banten, semuanya dari Jawa. Kalau dulu enggak, Jawa itu pokoknya Nusantara, itu dikatakan Jawa. Islam tersebar di sana. Dari mana? Mereka yang ada dari Hadramaut langsung ke Indonesia, atau dari Hadramaut ke India, dari India ke Indonesia, atau ke Malaysia, Filipina, dan yang lain sebagainya. Ingat, mereka adalah al-baitin Nabi, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pikirkan ini, umat Islam di Indonesia, mereka bisa Islam, calon-calon penghuni surga, sebabnya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi enggak, keluarga Nabi enggak punya apa namanya andil aja dalam keislaman mereka, mereka harus menghormati, apalagi mereka Islam sebab keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah, harus sangat dihormati, harus sangat dimuliakan. Tsumma nazala ba'du ha'ula'i du'a, sebagian daripada pendakwah mereka tadi tinggal di Al-Barus ini, daratan Cina seperti Hong Kong, kalau saat ini Cinanya dan yang lain sebagainya. Fawasalal Islam, sampai Islam juga kemana? Ila Burma. Tempat yang beberapa tahun kemarin ini dibantai. Wa Thailand, sampai Thailand. Wa Kambodia, Kamboja. Wa kathirun minal bilad al-mujawarah, dan banyak dari negara-negara yang bertetangga dengan negara-negara tersebut. Wastaqara al-muhajir min al-bait fi tilka al-bilad an-na'iyah ba'da an tawathaqat silatuhum wa rawabithuhum al-ijtima'iyah wa masalihum ad-diniyah wa dunyawiyah ma'a sukanil bilad al-asliyin. Sehingga orang-orang muhajir yang dari Hadramaut, dari India tadi datang ke Indonesia, mereka bertempat di sana di dalam negara-negara yang mulai tumbuh keislaman setelah apa? Setelah hubungan mereka dengan orang-orang penduduk asli dalam dunia dan agama mereka berhubungan baik. Tapi tidak hanya sampai di situ. Wa mazalu muhtafidina bi ashabihim alladzi turabbituhum bi al-bait wa bi akhlaqihim rafi'ah wa syamil karimah hatta hadhil ayyam. Wa kadzalika al-hal fil Hind wal Pakistan wa sa'il bilad Islamiyah. Dan nasab mereka masih terjaga bersambung dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhlak mereka juga terjaga, perangai mereka yang mulia juga terjaga sampai hari ini. Sampai hari ini. Dan itu juga terjadi bukan hanya di negara-negara Indonesia, Malaysia, Thailand, Kamboja dan lain sebagainya, juga terjadi di India, Pakistan dan selainnya. Walam taktasir hijratu al-bait ilal Hind wal Barusini wa Juz Arqbil janub wa janub janub Asyarq Asia. Tidak sampai hanya di situ hijrahnya mereka daripada keluarga Nabi ke India, daratan Cina, Asia Tenggara dan yang lain sebagainya. Tapi mereka juga sampai ke Afrika, baik yang timur atau selatan. Dan mereka, tapi saat terjadinya
keturunan Idrisiyah. Keturunan Idrisiyah. Jadi ada dari keturunan Sayyidina Hasan itu yang Idrisiyah. Mereka mendapati apa ancaman, kemudian apa di teror saat itu, sehingga mereka yang ada di apa utara, Afrika Utara, pindah. Mereka pindah ke daerah Afrika Tengah, Afrika Selatan, dan Afrika bagian Barat. Karena itu kita enggak heran kalau di sana masih banyak orang-orang yang bernisbat kepada keluarga Nabi walaupun mereka berkulit hitam. Banyak dari mereka keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu tetap ada jelas di dalam tarikh sejarah Islam. Karena itu dalam hadis Rasulullah mengatakan annas mu'taminuna ala ansabihim. Mereka itu manusia dipercaya atas nasab-nasab mereka. Namun walaupun adanya seperti itu, tetap harus ikhtiyat, harus hati-hati, karena ada beberapa orang itu mengaku-ngaku bernisbat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal enggak benar. Nah, karena itu kalau ada yang mengaku-ngaku dimintai bukti. Kalau ada yang mengaku keluarga Nabi padahal dia enggak jelas, dimintai bukti. Mana bukti kebenaran kalau dia ini al-bait? Nah, kalau enggak benar, hati-hati ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mal'un man intasaba ila ghairi abih. Terlaknat orang yang bernisbat kepada selain ayahnya. Karena itu mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membuat cinta kita kepada keluarga Nabi semakin besar, dan menjauhkan diri kita dari ada pengakuan-pengakuan kepada nisbat kepada selain orang tua kita. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.